Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Assalamualaikum, apa kabar kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat tentunya ya. Dan bagi ada komentar yang belum sempat saya balas, saya minta maaf ya, karena kesibukan dan ada notif juga yang kadang error ya dari aplikasi YouTube-nya. Baiklah, kali ini saya akan merekomendasikan salah satu game tipu-tipu celbab ya. Ini versi remake, tapi ini berbeda dari remake yang sebelumnya ya. Tidak mau kalah dengan pesaingnya ya. Mungkin karena takut ditinggal para pelanggannya. Jadi di versi remake yang terbaru ini ya ada koinnya. Ya. Nah, jadi ini bisa dimainkan ya, bisa kita tuyulin asal yang ada koinnya, yang penarikan 6.750 rupiah ya di pagi harinya. Setiap pukul 7 wajib ditarik ya. Kalau sempat 24 jam keesok harinya itu kan hangus ya, akan hilang kalau tidak ditarik. Nah, di sini saya singkat saja ya. Saya menggunakan VPN Bitdefender server Korea Selatan, dan sebelum memulai memasuki permainan saya reset dulu ID iklan ya. Seperti itu saja. Nah, ketika hasilnya sudah turun seperti ini ya, bisa istirahatkan dulu aplikasinya atau di close. Kemudian begitu mau masuk ke aplikasi, reset dulu ID iklannya satu kali ya. Ya, caranya seperti itu. Kalau server ya yang kuat ini ya, Kanada bisa, sama Jepang dan Korea Selatan ya. Nah, game ini kebetulannya tadi saya juga nonton ya di channel kesayangan kalian juga ya. Ya, di situ diinfokan ada versi remake ya, makanya saya juga download. Semoga bisa menambah cuan juga ya bagi teman-teman semua. Ya, ini lumayan ya, sementara mengistirahatkan aplikasi kita yang lain ya, karena lagi ini apa, lagi down ya. Esidot, Portundot juga lagi down ya. Punya aku juga sekarang 3K ke bawah. Nah, jadi sementara kita bisa memainkan game yang ini. Oke. Mumpung ini masih legit ya, masih membayar. Ya, jadi buruan dimainkan. Bagi yang baru menemukan channel ini ya, cara mereset ID iklan atau yang lainnya bisa dicek di video aku yang sebelumnya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, supaya ketika saya mengupload video-video info terbaru itu kalian lebih dulu ya cepat mengetahuinya. Karena kalian perlu diketahui ya, trik-trik seperti ini apalagi pada game celbab yang tipu-tipu ini, itu paling worth itu satu hari ya. Besoknya mungkin sudah tidak bekerja lagi trik-trik atau VPN atau server yang kita gunakan. Nah, maka dari itu ya, dengan kalian mengklik subscribe, maka kalian pun lebih cepat mengetahuinya dan juga kebagian cuan. Oke, sampai di situ yang bisa saya infokan ya. Tetap semangat kawan-kawan semua, dan terima kasih yang sudah subscribe ya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf ya, karena disitulah kekurangan saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone.